Andi sini. Perodolan. Iya. Bos. Bosku. Ini dia bosku. Rek lagi, bos. Asik. Hai bosku, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Ibal Pilih. Kali ini saya mancing sendiri dan kondisi airnya sangat surut, bos, karena di sini musim kemarau berlanjut. Kemarin hujannya PHP, bos. Saya liatin di sini airnya surut dan tapi kayaknya ada minyak pompong yang bocor. Jadi minyaknya tumpah ke air, terus bakal mencemari. Tapi kita coba dulu ikannya mau makan apa enggak ya. Hari ini saya bawa umpan itu. Ada bawa jangkrik dan saya juga ada bawa kucur, ada juga bawa sawit, bos. Tapi kayaknya karena air agak jernih, saya dominankan pakai sawit dulu, pakai 4 mata pancing nomor 5. Saya potong dadu, mudah-mudahan dapat. Dan kalau nggak dapat, kalau nggak baungnya nggak mau makan kucur di sini, mungkin nggak ada baungnya, kita bakalan geser ke bawah. Oke, kita berdoa mudah-mudahan kita dapat di sini. Alright. Oke, bosku, ini yang pertama kita coba pakai sawit. Sawit itu saya rangkai matanya nomor 5, 4 biji. Saya lihatin ya. Ada 4 mata ini, bisa jalan-jalan, yang di belakang, yang di depan yang saya ikat. Jadi sawitnya saya potong kecil-kecil tuh, bos. Bisa lihat kan, batu-batunya kecil. Panjang perabotnya atau leader kira-kira cuma 1 jengkal dari kili-kilinya. Dan ini target kita itu seperti ikan lampam, terus kayak ikan kuyau juga, ikan puyau, ikan yang jenis bersisik, bos, atau kelabau, bos. Mudah-mudahan di sini ada. Sebenarnya untuk si bos yang udah lama ngikutin channel saya, mungkin tempat ini udah familiar banget. Si bos juga udah banyak tahu karena saya sering juga mancing di sini. Terpaksa kita pilih tempat ini karena air surut di mana-mana. Jadi ini juga namanya lubuk. Di sini ada lubuk, ini tempat airnya berputar. Terus mau kita pilihnya dekat kampung, bos. Jadi dekat kampung itu persentase atau kemungkinan buat orang nyentrum itu kecil karena di sini banyak masyarakat, pasti mereka takut. Kalau kita agak ke bawah udah agak jauhan, biasanya disentrum orang, apalagi air surut kayak gini ya, bos ya. Mudah-mudahan kita dapat koci aja. Ya, yang kedua ini masih mata pancing udang, saya sengaja nggak ganti, bos. Mudah-mudahan bisa dapet, soalnya mata pancing udang ini biasanya kalau udah dimakan ikan, ikannya lengket, bos. Tapi umpannya jangkrik, saya nggak punya cacing, saya nggak cari cacing hari ini. Kucurnya ntar agak sorean dikit kita mainin. Apa lagi, bos? Asik, sawit lagi nih. Dua-duanya strike, bos. Aduh, yang ini lepas. Strike lagi, bos. Mudah-mudahan kali ini nggak lepas ini. Ya, ikan puyau atau puyau, alhamdulillah laris. Koci ye untuk lauk. Sekarang aku tinggal 17 dari 2015.
Oh, satu. Aduh, lepas, bos. Gila, strike dia, bos. Langsung, bos. Baru datang juga. Asik. Kuyau juga, bang. Mata merah, bro. Mata merah. Strike pertama, bro. Oh, gila, bos. Gede, bos. Enak kali dia mancing baru datang, nggak sopan, bos. Aduh, kita tunggu aja, bos. Ngadepin ke sini bagusnya. Besar, bro. Kudang tuh. Strike, bosku. Sebenarnya tadi strike-nya pas itu, saya nyantaknya pas lagi mati kameranya, bos. Tapi demi si bos, saya biarin aja dulu kayaknya di bawah. Nah, ini, bos. Pokoknya kalau air lagi jernih kayak gini, umpan lain jarang kepake, bos. Yang pake cuma umpan sakti ini, buah dari buah sakti ini. Buah sawit. Strike. Asik. Pan sawit lagi, Wang. Buah sakti. Iya. Lumayan, bos. 4 jari, bosku. Asli kodang nih, bang. Gila, bos. Jangan dikasih ampun. Santai lo, bang. Bagilah doa, bang. Kalau pakai mantra, bos. Pakai mantra kayaknya abang ini, bos. Masa dia terus sebesar itu, bos? Gila makannya, bos. Sayangnya lawan matahari, bos, agak hitam gelap. Putus, bang. Bos, awong, awong. Lumayan, kayak jangkrik, bos, bu. Semangat pula dia. Mungkin mau pergi ke masjid ini, bos, baungnya, bos. Bosku, kucur juga goyang-goyang ini, bos. Dapat ikan kaloi apa nih, bilapo atau merah ini, bos. 3 jari cuman, bos. Hey, bosku, mungkin hari ini sampai sini dulu. Kita dapatnya cuman ikan puyau. Saya bilangnya ikan puyau di situ, cuman di sini orang bilangnya mata merah. Abang ini tadi lepas 2, bos. Namanya Bang Azhar. Tapi lepas, bosku. Dan di situ ada masih 2 yang mancing. Ade Kuro namanya, dia beli baju sama saya, bos. Yang ini nggak tahu saya namanya siapa ini. Oke, good luck, brother. Makasih, bosku, yang udah mampir. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya, dan yang enggak
skip iklannya. Terima kasih. Oke, saya Iqbal Pilih pamit. Jaga kesehatan selalu. Salam satu hobi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kocinya.